Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzdon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.